hati bersih yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Hak mana hak benar, hak mana hak salah. Tapi syaitan, dan termasuknya manusia yang berupa syaitan, usaha nak jadi klom-klun di antara kebenaran dengan kejahatan, kebatilan. Nak jadi gelomok, tak tahu katanya hak manusia di antara kebenaran dan keburukan. Awal-awal manusia yang jadi kafir pun perenai syaitan juga. Siapakah hari ini orang kafir banyak bilangnya di atas muka dunia ni asalnya daripada syaitan ni. Dia berupa jadi orang, dia buat perkara-perkara hak pasang dia cerah. Hak manusia apabila pergi tengok, pergi perhati, berasa katanya benda ni boleh beri kesal dalam hidup. Maka manusia pun turut. Sebab itulah semua tokong, semua batu, semua bintang, semua matahari, semua bulan, semua orang, semua gambar, semua tu, semua ni, semua tu syaitan belakang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ayat 52 sampai 54 surah Al-Hajj. Ayat ni ada sebab boleh turun. InsyaAllah kita akan baca, tengok esok dah. Kalau dia tak ada uzur ke apa, kita baca sebab boleh turun ayat ni. Ayat 52 ni Allah Ta'ala firman hubungi dengan rasul-rasul dan nabi-nabi. Semuanya bila nabi dan rasul hijau menyeru agama, syaitan ni ada perenainya dalam nak seksing kalau-kalau yang tak baik. Lepas tu syaitan perenai dia menyesatkan manusia, memesungkan ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Nabi Rasul. Gitulah. Tapi Allah Ta'ala yinjan. Lepas tu masih menegakkan kebenaran supaya al-haq dan al-batil tu beza ataupun dapat dibezakan oleh orang-orang yang hati bersih yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Hak mana hak benar, hak mana hak salah. Tapi syaitan dan termasuknya manusia yang berupa syaitan, usaha nak jadi klom-klun di antara kebenaran dengan kejahatan, kebatilan. Nak jadi gelomok, tak tahu katanya hak manusia di antara kebenaran dan keburukan. Cuba kita tengok maknanya dah. Dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu seorang rasul atau seorang nabi melainkan apabila ia bercita-cita supaya kaumnya berimej kepada Allah, kepada agama Allah yang dibawanya, maka syaitan pun melemparkan hasutannya mengenai usaha rasul atau nabi itu mencapai citanya. Tiap-tiap run samai, syaitan ni ada perenai belakang. Awal-awal manusia yang jadi kafir pun perenai syaitan juga.
Siapakah hari ini orang kafir banyak bilangnya di atas muka dunia ni? Asalnya daripada syaitan ni. Dia berupa jadi orang, dia buat perkara-perkara hak pasang dia cerah. Hak manusia apabila pergi tengok, pergi perhati, berasa katanya benda ni boleh beri kesan dalam hidup, maka manusia pun turut. Sebab itulah semua tokong, semua batu, semua bintang, semua matahari, semua bulan, semua orang, semua gambar, semua tu, semua ni, semua tu syaitan belakang. Asalnya. Lepas tu apabila manusia pakai duk ikut daripada anak, cucu, cicit, cocok, pakai semua mengikut hak orang yang pertama sekali sesat. Alhamdulillah, kita orang Islam ni Allah Ta'ala masih lagi jaga ini, jaga Islam kita supaya tidak gelecoh. Bukan kita tidak digoda, tidak ditipu oleh syaitan. Dalam tubuh badan kita ni ada nafsu, luar tubuh kita ada syaitan. Masuk dua tu maka jadilah manusia ikut jalan tak molek. Tapi Allah Ta'ala dengan rahmat dia, dia masih lagi duk jaga akidah orang-orang Islam. Tak siu jadi gonye, tak siu jadi syirik dan buat cahaya kepada perkara-perkara yang batin. Masya-Allah nak. Oleh itu Allah segera menghapuskan apa yang telah diganggu oleh syaitan. Ni rasul-rasul, nabi-nabi pada zaman dahulu Allah jaga. Gapo sahaja yang diajar oleh rasul, oleh nabi, terutamanya kita cocong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran yang Allah Taala waktu turun ni. Waktu turun sikit dalam masa 22 tahun lebih. Tidak diganggu oleh syaitan walaupun sehuruf, seayat. Apatah lagi nak jadi surah kau tak ada. Ini Tuhan jaga sungguh. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tulen, bersih, cuci sungguh. Yang diajar oleh Nabi kepada para sahabat, sahabat tulis sapa kepada tabi'in, tabi'in, tabi'in mari sapa ke kita hari ini. Hak ni lah yang kita naknya cuci bersih seperti mana yang ada di zaman Nabi, masih lagi cuci bersih sapa ke hari kiamat. Allah Ta'ala tak izin kepada syaitan gikhenak kera'a dia. Tapi hadis-hadis Nabi ni Masya Allah, dah manusia, Nabi ni manusia juga. Orang kena perkataan dia ni boleh katakan ratus-ratus ribu hadis pelong. Kalau puluh-puluh ribu di zaman tabi'in, cerak. Ada tersebab penuh. Orang tu royak katanya Nabi kata, orang ni royak katanya Nabi kata. Dengan sebab tak ada laktan, orang pun tak ngapa banyak seperti ngapa Quran. Hadis Nabi ni Nabi royak kepada sahabat-sahabat, bukan dengan supa dengan Nabi royak ngajar Quran dak. Kalau ngajar Quran ni sahabat pakak terima ramai-ramai, pakak terima ngapa. Tapi hadis Nabi kadang-kadang Nabi dak tahu to, Nabi dak jalan, Nabi bele-bele gi perang, kelik perang, Nabi royak kepada kon bang kon, ataupun hak Nabi royak banyak sekali ketika semaya Jumaat sahabat Nabi pakak dengar. Ataupun tempat perjumpaan ramai-ramai Nabi royak. Hak tu boleh katakan hadis mutawatir. Hadis yang tersebar dengan secara umum banyak. Tapi ada setengah-setengah dia panggil hadis ahad. Hadis ahad ni maknanya orang yang rawi hadis, royak hadis tu boleh jadi seorang. Lepas tu dia royak pun kepada seorang. Seorang tu royak kepada seorang. Jadi hadis ni tak masyhur sangat. Walaupun sahih tapi sai raingan dia tu sore siapa ko ulama hok royak hok tulis hadis dalam buku dia. Dia tak serupa di antara Quran dengan hadis. Quran ni orang pakak sebab penuh patut diizin supaya boleh baca dalam semaya dan luar semaya. Hadis Nabi tak boleh baca dalam semaya. Baca cara baca hadis Nabi pun dia tak serupa dengan baca Quran. Baca Quran boleh ada tamnong, ada tinggi, rendah, panjang, pandok. Tapi baca hadis Nabi adalah baca biasa. Atau gitu. Allah masih lagi kekal
menjaga ajaran dia. Inilah. Saya yakin katanya para ulama seluruh dunia yang hati bersih, yang jiwanya tinggi, dia masih lagi duk junjat di atas kebenaran, lepas tu nak jadi moleknya ajaran agama ni tak si jadi pon-pon dengan benda-benda hok hok masuk daripada luar. Maknanya hok cuci wujud dia cuci sungguh, jangan we ada piah-piah kok luar mari duduk koktik dengan benda hok cuci hok bersih sat ni. Sebab itulah kita semua orang Islam kena jadi jelah kita terima agama ni jadi cuci bersih seperti mana yang Nabi SAW royak sebar kepada para sahabat pada zaman dulu. Walaupun kita tak ada jumpa dengan Nabi, tak ada jumpa dengan para sahabat, tapi semua tu tercatat di dalam kitab-kitab, buku-buku, syarahe dan sebagainya. Inilah ulama yang berperene tu, yang sebar ajari-ajari Allah kepada semua manusia, sama ada kepada orang Islam ataupun kepada orang bukan Islam. Alhamdulillah, Allah segera menghapuskan apa yang telah diganggu oleh syaitan. Kemudian ia menetapkan ayat-ayatnya dengan kukuhnya. Allah, nah ini kita yakin ni. Katanya Islam masih lagi kekal kebenaran dia sampai hari kiamat. Dan Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Ini jenjan daripada Allah Ta'ala. Maksud di sini dalam pimpinan Ar-Rahman 1045. Yakni Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang telah lalu masing-masing sentiasa bercita-cita dan berharap supaya kaumnya berimeh kepada agama Allah dan dibawa, yang dibawanya. Malangnya, banyak di antara kaumnya yang menetek disebabkan hasutek. Hasutek syaitan. Dan cuba kita gambar, nekhat. Katanya Nabi tiap-tiap orang, Masya Allah, adanya huacok. Ada pasal pok-pok kedabar. Nanti nak bunuh Nabi. Nanti nak khenak ajaran Nabi. Nanti nak buat pak-puak. Nak pergi menetai Rasul. Nak buat gatu, nak buat gani. Ya tabiat orang yang pasal tak seterima kebenaran. Ya lagu tu lah. Tuk yuk tuk samai. Ada belakang. Sampakah hari kiamat. Tetapi Allah yang maha kuasa segera menghapuskan segala keraguan yang ditimbulkan oleh syaitan itu, lalu menegakkan agamanya dengan kukuhnya. Oleh itu, janganlah engkau bersusah hati, wahai Muhammad, terhadap tentangan kaum kafir yang menjadi pengikut syaitan, kerana mereka akan tewas akhirnya. Tewas-tewas ni maknanya apa? Haloh. Haloh. Dan orang siap panggil apa? Malai. Hacur pada akhirnya. Ini kita harap agama kita dan apa ni kebenaran ni, kita harap Allah Ta'ala sah ya tolong. Kalau balik kita orang Islam nak jadi bijak pandang dengan orang-orang kafir dalam sebahagian perkara ni, Allah agaknya susah. Tapi Allah Ta'ala yukiangkan orang Islam, duduk balik orang Islam, insyaAllah kebenaran tu masih lagi tertegak. Lepas tu duduk di usaha yang Allah Ta'ala bagi kepada setiap orang lah, ulama-ulama utama-utama sekali. Ha is, ha uga, ha ugamo ni kena bui kepada ulama. Neh. Itulah ulama kena duk sungguh dengan baca, dengan menulis, dengan kecek, dengan sebar, dengan gapo, jadi crop suit. Ulama menegak kebenaran. Lepas tu ummah pula kena rajin ngaji. Kena rajin cari ilmu. Kena jadi maju ummah ni. Jangan pasal duduk belek, tak agak, malah, mai au naik, toy lang, tak boleh. Umah, walaupun setengah-setengah orang yang katanya, kita orang tamada ya, kaca-kaca pun, sekadar-sekadar ni. Tak, semua tiap-tiap orang kena jadi orang cerdik, orang bijak. Jadi ngaji tu nampak katanya, jadi satu kewajipan yang kita berasa dosa kalau kita tak ngaji agama. Nak ngaji hal lain, letak. Hak tu duduk di kuam samad kong tak lakon. Tapi reng ugamu, we berasa katanya dosa kalau kita tak ngaji. Lepas tu orang pun yang kena duduk dari rob ruang ugamu. Dari khopkit ugamu. Jangan tubik nok lu, nok tang. Tak boleh. Cara hidup kita, kena ambil ugamu, mari duduk kuap kum dulai.
Kalau tak ada ajari agama pecak pengal lama dah kita ni. Tak tahu pergi kepah ke mana, sak dah, jauh. Kalau dia kita tak guna agama, tak guna ajari Quran, tak guna ajari hadis-hadis Nabi, nasihat-nasihat daripada ulama-ulama, la ilaha illallah. Punuh habis hidup kita. Tapi Allah Ta'ala masih lagi duk jaga ni. Duk jaga hamba dia, duk jaga umat Nabi Muhammad sampai ke hari kiamat. Iaitunya, duk yinjat di atas kebenaran. Hak ni kita duk nak ni. Patut kena pesan sokmo kepada anak, cucu, cicit, cocok kita. Lagu tu lah kena jadi duk dalam kerop agama. Cinta kepada Allah, kasih kepada Rasul. Hormat kepada ulama. Patut Quran ni jadi duk sokmo kelum-kelum dalam cara hidup kita. Gitulah nak. Masa ada sikit lagi. Sebab apa tu? Tuhan duk yinjan gitu mo. Yang demikian kerana Allah hendak menjadikan hasud teh syaitan itu sebagai satu fitnah cubaan bagi orang-orang yang ada penyakit kufur ingkar dalam hati mereka. Yalah tu. Fitnah di sini iaitunya ujian. Allah nak uji terhadap orang-orang kafir, maka jadi kafir sungguh. Kita kita fikir dah. Hak ni fikir ni fikir bukan arti nak cari khamtab dah. Terfikir katanya, eh buat apa tu hai tak boleh jadi semua manusia ni berimeh belaka. Buat apa tak boleh jadi manusia berjuru, molek belaka. Tu hai sendiri royak di dalam Quran. Jika Allah Ta'ala kehendak, nescaya dia jadikan semua manusia berimeh belaka. Kalau dia kehendak. Ya kalu-kalu ni benar bukan. Supaya kita kata, eh kalu-kalu, cirak-cirak dah. Benar tu mai cai, tapi kita duk royak lagi kalu-kalu-kalu. Supaya juga dengan Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Ya tanda siap-siap dah manusia hak adanya manusia beriman, tapi banyaknya manusia yang kafir. Tuhan pun royak nak jadi kita mikir, kalau Allah Ta'ala nak jadi manusia ni semua beriman, nescaya dia boleh buat, tapi dia tak ada kehendak macam tu. Dia buat orang beriman sikit, dia buat orang kafir banyak. Lepas tu perenai syaitan, botbat syaitan ni masih lagi duduk bermerajalela. Jadi sungguh syaitan ni dia buat manusia nak jadi sesak dengan perbuatan akidah, amalan, gatu-gatu, masya-Allah banyak atas muka dunia. Sebab itulah bila orang dia tahu katanya pesaining syaitan duduk buat jadi manusia punuh, kita orang Islam ni kena berlindung dengan Allah Ta'ala sokmo, tak sel jadi kita ditipu, dihasut oleh syaitan. Nah, cerita ni tak habis lagi dah sebab masa habis dah. Insya-Allah kita sambung semula ayat yang ke-53 dan seterusnya untuk kita jinjat di atas kebenaran dan jangan sama sekali kita ditipu oleh syaitan oleh syaitan yang direja oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.